Pemirsa, Gubernur Jawa Barat mengingatkan agar warga tidak kaget jika sedang berwisata di daerah Jabar tiba-tiba dites swab PCR atau rapid oleh petugas. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat khususnya pada libur panjang pekan ini. Ditemui usai rapat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Senin siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan berbagai upaya dilakukannya agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 saat libur panjang pekan ini. Salah satunya dirinya mengingatkan agar warga tidak kaget jika tiba-tiba dites swab PCR atau rapid oleh Satgas ataupun polisi saat sedang berwisata di Jabar. Selain itu, pihaknya akan meminta komitmen pihak objek wisata untuk menjaga disiplin kapasitas tempat wisatanya. Tak hanya itu, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut pun meminta pihak hiburan malam menjaga sirkulasi udara hingga jarak pengunjung di meja agar tidak terjadi penularan COVID-19. Para pemudik wisatawan akan mendapati dites swab dan rapid test secara acak, ya. Jadi jangan kaget nanti lagi mudik naik mobil, naik motor atau keperjalanan di pariwisata akan diberhentikan dengan baik oleh sopan oleh tim Satgas dan kepolisian untuk di random sampling melalui swab PCR dan rapid test. Kita berdoa mudah-mudahan dengan konsep rapid test dan swab ini tidak ada yang ternyata tersampling positif. Nah, kalau ada, ini menjadi sebuah pola yang harus kita sempurnakan. Emil menegaskan mulai Selasa, Jabar sudah siaga 1. Polisi sudah mulai bergerak ke lapangan untuk mengamankan pergerakan wisatawan, khususnya di jalan tol yang dipusatkan di Cikopo. Petugas pun ditambah di daerah wisata. Budi Hartati, Bandung TV.